Ayo dong diaktifin videonya, Ardio, aktifin Surya, Rahmat, Rapli. Ayo aktifin videonya, aktifin. Lama pakai itu, Pak. Pakai apa? Nah, kayak Faruk diaktifin. Iya, pakai seragam dong, biar rapi. Masa deh, Pak, saya dengerin, Pak, asli dah. Oke, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, baru 9. Oke, kita tunggu 8 menit ya. 5 menit deh, 5 menit ya. 5 menit setelah itu Farik langsung mulai ya. Jadi nanti yang telat bisa langsung lewat streaming YouTube aja. Iya, iya, Pak. Ya. Oke, Pak. Ayo yang diaktifin videonya, diaktifin. Sudah ya, kita mulai ya. Di share screen dulu deh biar enak. Oke, sudah terlihat semuanya? Iya, Pak. Ya. Udah. Oke, Pak Arif mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti yang di Zoom, ya yang di Zoom ketika lagi menjelaskan berarti speakernya di mute. Ya, mikrofonnya di mute biar supaya tidak mengganggu teman-temannya nanti yang ada di YouTube. Jadi kita live streaming juga via YouTube. Jadi kalau kalian yang masuk ke Zoom, dipastikan videonya masuk ke YouTube, gitu ya. Jadi ada absensinya lebih otentik nanti ke wali kelas kalian. Oke, ini pertemuan pertama, mata pelajarannya masih sama dengan mata pelajaran kelas 11, yaitu teknologi layanan jaringan. Bedanya adalah kita masuk ranah servernya. Nah, kalau yang kemarin di kelas 11 gitu ya, di semester 1 kita sudah pernah masuk
tapi karena di semester 2 kalian PKL, jadi ada beberapa yang tertinggal di mapelnya. Nah, makanya di kelas 12 ini, di semester 1, Pak Arief mau coba untuk saya langsungkan gitu ya, materinya saya padatkan, gimana caranya biar satu semester ini kita selesai pengerjaannya dan juga selesai materinya seperti itu. Oke. Karena sekarang sudah kelas 12 gitu ya, jadi Pak Arief minta belajarnya dibedakan dengan kelas 11 kemarin. Di kelas 11 kemarin masih banyak yang banyak bercanda. Kalau sekarang saya mau kalian kerja atau belajarnya based on product. Artinya gitu ya, selama satu semester ini harus ada produk yang kalian kerjakan gitu, atau ada produk yang kalian hasilkan nantinya. Jadi saya ingin di sini nanti dalam satu semester ini kemungkinan apa namanya saya terapkannya project based learning. Jadi saya akan membuatkan project dan kalian harus mengerjakan project tersebut. Nah, ketentuan mapelnya yang pertama, proses pembelajaran bisa diadakan secara langsung. Ya, secara langsung contohnya seperti ini gitu ya, namun dengan menggunakan bantuan media atau virtual learning. Nah, nanti bisa pakai Zoom, bisa juga pakai Google Meet, tergantung lah nanti sikonnya seperti apa. Kalau Pak Arief mau pakai Zoom, berarti pakai Zoom. Kalau seandainya lagi enak pakai Google Meet, nanti kita pakai Google Meet. Jadi yang pertama, proses pembelajaran sama seperti di kelas gitu ya. Kalian bisa belajar secara langsung dengan tatap muka seperti ini, namun kita menggunakan bantuan media, yaitu menggunakan Zoom ataupun dengan menggunakan Google Meet. Yang kedua, bisa juga diadakan secara tidak langsung. Nah, tidak langsung berarti kita pakai media, namun kalian bisa ngerjain tugas atau baca materi pembelajarannya dengan menggunakan Google Classroom. Gitu. Nanti Pak Arief tinggal share materinya, share tugasnya seperti apa, gitu ya. Lalu kalian tinggal baca materinya seperti apa, dan kalian bisa mengerjakan tugasnya langsung di Google Classroom. Nah, mungkin poin yang nomor 2 ini juga nanti akan beberapa kali Pak Arief coba untuk lakukan. Paling saya nanti akan share cuma video pembelajarannya saja di sini gitu ya, biar supaya kalian juga nggak terlalu boros di kuota seperti itu. Oke, masih bisa dipahami? Masih, Pak. Oke, kalau masih bisa baru lanjutkan. Lalu yang ketiga, semua materi dan tugas pada semester ini dikumpulkan hanya dengan menggunakan Google Classroom, biar supaya lebih mudah terorganisir. Jadi jangan sampai nanti Pak saya nggak bisa upload, minta tolong sama temannya belajar. Pak Arief sudah menyertakan link video bagaimana cara mengupload tugas, bagaimana cara mendownload materi. Kalian tinggal pelajari di YouTube, sudah ada di YouTube SMK. Jadi tugas dan materinya gitu ya, nanti Pak Arief akan berikan semuanya di Google Classroom, dan feedback tugas dari kalian pun sama, diberikannya menggunakan Google Classroom. Jadi kalau nanti ngumpulinnya via WhatsApp, ngumpulinnya via email, dipastikan Pak Arief nggak terima. Kenapa? Biar supaya lebih enak, lebih terorganisir. Jadi selama satu semester nilai kalian sudah terkumpul, tugas kalian juga sudah terkumpul, dan itu dapat dipertanggungjawabkan kalian mengerjakan atau tidaknya, karena semuanya dalam satu database yang sama seperti itu ya. Oke, lalu tadi minimal gitu ya, dalam satu semester ini semua mata pelajaran, baik mata pelajaran Pak Arief atau mata pelajaran yang lainnya gitu ya, kalian bisa mempelajari dengan baik Google Classroom. Artinya di sini penggunaan Google Classroom-nya harus sudah betul-betul mengerti gitu. Jangan sampai nanti Google Classroom-nya sama sekali nggak paham. Jadi kalau misalkan memang dari sekarang cara penggunaan Google Classroom masih belum bisa, kalian klik di sini nih. Ya, bit.ly/classroom, C-nya besar, T-nya besar, tutorial, SMKISN-nya huruf besar semua. Jadi nanti tinggal kalian tonton gitu ya videonya, lalu kalian tinggal ikuti. Ini untuk siswa tutorialnya, jadi dapat dipastikan bisa kalian ikuti dengan baik. Udah share screen-nya sama kan ya? Munculnya sama ya? Masih bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke, saya lanjut lagi ya. Oke, lalu ini materi teknologi layanan jaringan untuk di kelas 11, ada 2 semester gitu ya. Namun kita kemarin fokus di kelas 11-nya di semester 1, karena di semester 2 kalian ada PKL. Ini semuanya ceritanya nyambung dari kelas 11 semester 1 sampai dengan kelas 12 nanti di akhir
kompetensi dasar kalau kita sebutnya. Jadi semuanya berjalan dengan selaras gitu. Nah, semester 1 ada memahami ragam aplikasi komunikasi data. Kalian tahu ada aplikasi apa aja yang menggunakan komunikasi data. Lalu menganalisis berbagai standar komunikasi data yang kemarin kita sudah belajar. Ada OSI 7 layer, ada TCP/IP dan sebagainya. Lalu ada menganalisis proses komunikasi data dalam jaringan. Nah, itu tadi. Data yang dikirimkan berupa apa? Duplex gitu kan. Simplex, half duplex dan sebagainya. Ini juga kita sudah coba untuk belajar kemarin. Lalu memahami aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Ini sudah kita masuk ke ranahnya VoIP-nya juga sudah belajar gitu ya. Sampai terakhir di semester 2 itu kan belajar menerapkan konfigurasi ekstensi dan dial pen server soft switch. Tapi ini masih berupa apa namanya teoritis. Padahal ini sebetulnya sudah kita pelajari praktiknya ada di kelas 11 semester 1 seperti itu. Dan sekarang materinya apa, Pak? Untuk di kelas 12 ada 8 materi. Sebetulnya ada 8 materi dan teori yang di sini kemungkinan nanti akan Pak Arif coba masukkan di semester 1. Jadi semester 1 kurang lebih ada 8 kompetensi dasar yang harus kita jalankan semester ini, lumayan padat. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan pertama, ya, pengenalan sekaligus menerapkan prosedur instalasi server soft switch berbasis SIP. Jadi di sini Pak Arif coba akan langsung gitu ya, biar supaya kalian bisa terkejar materinya dengan baik. Kurang lebih ada 8 materi yang akan kita pelajari pada semester ini. Kenapa Pak Arif buat ini di semester 2? Kalaupun nanti 3 materi ini tidak terlaksana di semester 1, ini hanya sifatnya mengevaluasi kerja sistem, mengevaluasi perawatan, menganalisis permasalahan. Artinya ini adalah evaluasi yang sudah kita lakukan di semester 1-nya. Jadi nggak terlalu apa namanya jadi masalah. Nanti kita bisa masukkan juga ini sekaligus ketika belajar di praktikumnya seperti itu. Oke, kita masuk materi pertama tentang prosedur instalasi server soft switch berbasis SIP. Sebetulnya teman-teman udah belajar gitu ya instalasi server soft switch yang kemarin kita pakai trick box. Nah, tapi gitu ya karena memang dari kemarin kalian kan ada beberapa yang masih belum berhasil untuk install servernya, maka gitu ya KD3.11-nya Pak Arif ulang lagi. Biar apa? Biar supaya kalian bisa menerapkan nih, ya bisa menerapkan prosedur instalasi server dengan baik. Tahapannya apa kemarin dan sebagainya. Nah, materi e-book dari Pak Arif yang sudah di-print. Kalian kemarin sudah print kan ya? Sudah fotokopi kan, satu orang satu kan? Sudah? Sudah ada? Sudah ada ya? Oke, kalau tidak ada modulnya kemarin sudah di kelas 11 sudah, nanti tinggal kita ke Rama. Rama juga punya ada, lalu di kelas 11-nya ada Sela. Sela juga punya. Nanti yang kemarin di print itu kalian pelajari lagi. Jadi kita masih pakai modul yang itu untuk praktikumnya. Nah, sekarang kita buat kelompok. Nah, di modul itu gitu ya, itu tahapan instalasi server sampai dengan konfigurasi ditambah sampai dengan uji coba itu sudah lengkap modulnya gitu ya. Saya sudah tulis modul itu selengkap mungkin biar supaya kalian nanti tinggal ikuti dari rumah. Kita instalasinya juga pakai virtual box, jadi kalian nggak perlu install server langsung di komputer sungguhan. Nanti tinggal ikuti tahapannya, di situ sudah ada instalasi virtual box, di situ sudah ada instalasi server, termasuk kalian download servernya di mana, di situ sudah dijelaskan gitu ya. Sekarang tinggal kita buat kelompok. Nah, kelompoknya berarti dipecah. Ini saya buat dulu, buat kelompok. Sebelas TKJ 1 ada siapa? Perwakilannya? Kenapa, Pak? Rama ada, Rama. 12 TKJ 1 ada. Siapa? Saya Sela 12 TKJ 2, Pak. Oh iya, 12 TKJ 2, sorry. 12 TKJ 1 ada Sela. Sela, temennya di... Iya, Pak. Kamu yang punya... Kenapa, Pak? Gue ikut, Sel. Halo, Sel. Iya, Pak. Halo? Bisa, Sel?
Nih kelompoknya di kelas gimana? Sela yang punya laptop ada berapa? 6? Pertama kan ada Sela nih. Marcela. Dias, Pak, juga punya laptop. April. Rizky Ramanda. Ramadan. Halo. Kok hilang sih? Kok hilang ya, Pak? Out kayaknya dah. Aduh. Siapa namanya? Kelas 12 TKJ 2 yang punya laptop siapa? Enggak tahu kalau siapa. Yo, lo punya laptop gak, yo? Bagas punya, Bagas. Ada Rahmat. Fatih punya Fatih. Fatih ada Fatih. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Tadi sinyal IndiHome lagi. Error. Error setiap saat. Kita lanjut. Di kelompok 11, 12 TKJ 1 dulu. 12 TKJ 1 ada Marcela, lalu Dias, terus siapa lagi? Rizky Ramadan. Oke, Rizky Ramadan. Terus? April. Ya. Aprilisia. Aprilisia. Terus? April, laptopnya rusak, Pak. Oh, laptopnya rusak. Ya udah, yang lagi ready aja, jangan yang rusak, kasihan nanti. Rara itu, yang bisa. Rara Agustin. Terus? Iya. Apa lagi? Ya? Ipung, Ipung. Ipuk, Saiful Anwar. Benar punya ya, jangan disebut tapi enggak. Benar punya enggak? Enggak nih. Saiful Anwar punya, betul. Saiful Arif, Pak. Saiful Arif. Saiful apa? Arif, Arif ya? Bukan Anwar. Oh, iya. Lupa, 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 Rama. Iya, iya. Satu, berapa bulan enggak ngajar. Lanjut, lanjut, siapa lagi? Edi Hamzah. Edi kemana nih, Pak Arif belum lihat nih dari tadi. Edi di Hamja. Udah ya, 6 orang. Ada lagi nggak yang punya? Entah. Udah kayaknya, Pak. Sel, ada lagi nggak, Sel? Udah kayaknya. Nggak ada. Udah, Marcela. Masukin nama temennya. Satu kelompok, 4 orang. Siapa aja? Ini saya yang pilih, Pak. Iya, biarin aja. Kan yang ada di Zoom bisa milih. Kalau yang di Google, apa di YouTube nggak bisa milih, biarin. Lanjut, oh, ayo. Ya udah. Faruk, Faruk, Pak. Coba, coba, ayo. Ayo. Marcela, terus. Faruk. Faruk, terus. Dan dia. Terus. Syahrul Riawan. Iya, Syahrul. Syahrul. Syahrul Riawan ya. Terus siapa lagi? Satu lagi, Sel. Oh, satu lagi. Bentar, Pak. Satu lagi. Ilham Maulana Malik. Belum. Ilham. Ilham Maulana. Bisa aja Sela milihnya. Ilham Maulana, Malik, dan Ilham Maulana aja. Deh, Dias. Dias ada, Dias? Dias ada? Nggak ada? Deh, Dias belum ada. Lewat dulu. Rizky Ramadan ada? Ada, Pak. Ada. Ya, Ki. Muhammad siapa aja, Ki? Sebutin, Ki. Aprilisha. Aprilisha. Bisa aja. Kamu maunya. Aprilisha. Terus, Eka. Ikra. Eka. Eka tuh Kawulan Sari ya, terus? Siapa, Ki? Utami Jikra enggak, Utami?
Ibnu Pak, Ibnu. Siapa? Ibnu. Ibnu kan kelas. Siapa Ki? Oh, Wisnu. Wisnu Pramudita. Udah sip, kelompok 4 Rara Agustin ada di sini. Rara ada, Ra? Enggak ada ya. Saya lanjut deh yang ada dulu. Saya pulari pada. Saya pulari enggak ada. Oke. Edi Hamzah ada? Enggak ada ya. Oke, berarti paling Rangga. Ya, berarti Pak Arif minta tolong sama Sela yang sebelah yang 12 TKJ 1 untuk kelompoknya Dias, nanti bilang dia suruh diisi, nanti namanya kasih ke Pak Arif. Kumpulin sama Sela dulu deh, kelompok Pak, kelompok 1 ini, kelompok 2 ini gitu ya. Sela ya. Dicatat ya, Sel. Kelompok 1 ada Sela, Faruk, Sahrul, Ilham, kelompok 2-nya baru dia, Sel. Lalu kelompok 3 ada Rizky Ramadan, Aprilisya, Eka Bulansari, Wisnu Pramudita. Kelompok 4 ada Rara Agustin, tapi belum tahu anggotanya. Lalu kelompok 5 ada Saiful Arif. Dan kelompok 6 ada Edi Hamzah. Gitu ya, Saleh? Oke ya? Nah, sekarang kita lanjut ke... Yang punya laptop kelas 12 TKJ 1 dikit doang, baru 6. Baru 6 orang. Enggak ada 8 ya? 8 ada enggak, Sel? Siapa lagi, Sel? Yang punya Sel? Karena 8 kelompok, Sel. Maaf, Pak Arif lupa, kirain 6 kelompok tadi. Siapa lagi yang punya laptop? April belum sembuh ya laptopnya ya? Sembuh kan. Ini YouTube. Udah, saya lanjut dulu deh sambil lanjut ke kelas TKJ 2. Pak, Pak. Ya? Pak, bagus. Bapak. Oh, bagus punya. Bagus siapa nama aslinya? Bagus apa? Bagus Irawan. Amin. Setiawan, Pak. Setiawan. Oh, bagus. Bagus Setiawan. Lalu kelompok 8. Yuk, satu lagi. Siapa? Bentar, Pak. Siapa ya? Rizkin punya gak, Sam? Rizkin kayaknya enggak deh. Sandy. Oh, Sandy punya. Masa kamu lupain Master Sandy? Sandy nama aslinya siapa? Sandy apa? Sandy Ramadan ya? Oh, Sandy Kurniawan. Oh, Farid balik-balik sama orang ya. Lupa saya. Sorry. Saya lanjut lagi ya. Bagus Tiawan, bener gak? Ya, katanya bagus okay. Kelompok ini, Pak. Bagus, Rapli, Delvin, Faki. Oh, boleh. Milih, Gus. Pak Arif, ya. Baik, Gus. Kamu boleh, Rapli. Rapli Christian. Bagus, ya. Mau. Kelompok sama Rapli. Terus? Delvin sama Faki. Delvin sama Faki. Muhammad Faki, ya. Muhammad Faki. Oke, okay. Kelompok 8, Sandy. Master Sandy, mau sama siapa, Sandy? Rara dulu. Rara dulu boleh. Rara, siapa aja Rara? Jutra, Junet. Junet, Ahmad, Junaidi ya. Terus? Maria. Ya, April. Pak, April kan udah. Salah tuh Pak. Oh iya, maaf Junet. Gitu Net, bener nggak? Pakai I Pak. Oh Junaidi. Ya benar nggak Junet? Jikra. Utami Jikra. Terus satu lagi. Ariel. Oh Ariel Damayanti. Kemudian ya. Dia nanti Pak katanya. Pak cowok sendiri Pak.
Ya kan ini Pak Arif bebasin tadi. Rara maunya sama Junet katanya gitu. Tahu ganteng. Sendiri. Ya, enggak apa-apa kan? Lanjut ya. Ada lagi Sel? Dias belum? Saiful Arif, Edi Hamzah. Oke, saya lanjut ya. Berarti ke 12 TKJ 2. Oke, kelompok 1 dulu. Yang punya laptop siapa aja, Rama? Ayo, Pak Arif. Rahmat, Pak. Rahmat. Rahmat. Terus? Siapa lagi? Aufi. Aufi Fadila. Saya, Pak. Siapa? Ibnu. Raka. Raka. Raka ya. Punya benar. Raka ada ya? Terus kelompok 4, Ibnu. Ibnu ada, Ibnu. Saya masuk kelompok 2 ya, Pak. Ibnu jangan, kamu punya laptop jangan masuk kelompok 2. Ada enggak Ibnu laptop? Ada. Berarti kalau ada sendiri aja dong, biar supaya bisa praktik bareng teman-temannya, agak kasihan mereka. Terus siapa lagi? Halo, chat. Lagi. Pak, saya alhamdulillah. Oke. Itu siapa? Lanjut Pati. Ya, kelompok 4 udah, kelompok 5. Empati, Pak. Kelompok 5, kelompok Empati. Empati. Terus Farhat. Farhat Abbas punya. Farhat punya, Pak. Farhat Abbas punya emang. Bukan Farhat Abbas, Pak. Gokil. Namanya siapa? Ahmad Farhat Gimastiar. Astagfirullahaladzim. Ahmad Farhat. Ahmad Farhat. Salah nih Pak Arif nih. Maaf Farhat ya. Preset dikit gak apa-apa lah kalau Farhat Abbas. Rezekinya kayak Farhat Abbas gak apa-apa. Saya lanjut. Kelompok 6, kelompok 7. Aduh macam mana nih salah kelompok nama terus. Kelompok 8, yuk kelompok 7. Kelompok 7. Ayo kelompok 7 siapa? Rafli ada tuh Rafli. Rafli punya Rafli. Rafli, kamu punya Rafli? Rafli punya Rafli. Kamu punya laptop? Punya. Diem aja. Apa-apa? Rafli Maulana ya? Iya. Rafli Maulana. Ke saya Pak. Siapa lagi Mat? Ada laptop gak? Rafli. Halo Rafli, jelas Rafli. Rangga ada Rangga. Rangga ada. Saya nggak ada. Yusuf ada Yusuf. Yusuf ada nggak? Yusuf ada Pak. Saya ada. Yusuf ada Yusuf. Fatima, iya Fatima bener tuh. Oka ada Pak Oka. Bener gak Oka ada nggak? Jangan. Oka Rehan. Oka bener ada ya? Gak ada Pak, bohong Pak. Gak ada katanya. Yang ada aja yang ada. Ada Pak Yusuf Pak. Yusuf ada. Itu yang perempuannya siapa yang perempuan? Si Fatima gak ada Fatima. Fatima gak ada Pak. Kira Sakira. Sakira gak ada Pak. Ada, terus apa lagi? Siapa lagi ceweknya? Dea aja, nggak ada juga Pak. Ya udah, berarti yang laki siapa lagi? Saep. Oh iya Saep. Saep namanya siapa Saep? Nama aslinya siapa? Saep. Muhammad Saifullah gini ya. Iya, Pak. Saifurrahman, Pak. Muhammad Saifullah gini. Iya, Pak. Namanya benar. Ya. Benar, Pak, benar. Oke, sekarang kita masukin satu-satu dari Rahmat. Mat, kamu ada Rahmat? Ardio, Pak, Ardio. Kalau Rahmat sudah pasti ada Sakira. Oh, Rahmat sudah pasti ada Sakira. Terus? Sakira. Mat, Ardio, Pak. Siapa lagi, Mat? Ardio, Pak, Ardio. Terus siapa lagi? Rama, Pak. Lomas. Opi ada enggak Opi? Opi ada Opi? Opi.
Ovi ada nggak Ovi? Nggak, maksudnya orangnya ada di Zoom nggak? Nggak ada ya? Saya lanjut dulu deh. Yang ada Raka, ada nggak Raka? Ada Pak. Iya Raka, kamu mau siapa aja Raka? Oka Pak. Oka Rehan, terus? Jidan Patur. Jidan Patur. Terus? Atau lagi siapa Pak? Ya, saya nggak tahu Pak. Jadi kamu teman sendiri aja nggak apa lagi? Bio, Bio. Nggak apa. Hanya Pak Bio. Siapa nih? Sehat. Alhamdulillah. Oke, siapa sih Pak? Ntar Pak, saya nggak tahu Pak. Dia, dia, eh jangan dia, biar sama Anjas, kasihan nanti Anjas. Yusuf Pak. Yusuf ya. Lombok Pat, Nu ada nggak Nu? Nu ada Nu? Ada Pak. Ya, belum makai on ini lah, on apa namanya? On Zoom makanya baru ngomong, be on. Iya, yang nggak ada di Zoom biarin aja, kita masukin aja udah. Orang nggak ada. Ayo, ayo. Lombok saya. Parhat. Nu, siapa Nu? Iya, kelompok kamu. Siapa? Farhat. Farhat tadi bukannya udah ya? Oh ya, Farhat. Oh, udah apa enggak belum? Tadi Ahmad Farhat udah, kalau Farhat, Farhan belum. Oh, Farhan belum. Ini aja deh. Siapa yang belum? Jangan Farhan. Ya udah Farhan jangan, kalau kamu enggak mau berarti jangan. Siapa? Kamu maunya sama siapa? Sama ini. Sama Fatimah, Fatimah ya. Capek lah. Fatimah, dua lagi. Aldi belum, Tripaldi, sama Tripaldi. Sama Tripaldi. Satu lagi. Halif, siapa Pak. Lagi? Siapa Halif, lagi, Nuk? Maunya, Nuk? Royhan, Pak. Alif. Bukan tampol lu, Pak. Bukan tampol lu. Royhan tuh awal ya? Ya, Royhan tuh awal ya? Bukan? Iya, Pak. Benar, Pak. Royhan. Ya, Wawa kan panggilannya, kan? Iya. Pak, Aufi request, Pak. Aufi request, apa aja? Benar, Pak. Saya bacain dulu. Kate pengen cewek berempat, Pak. Pengen cewek berempat. Gak bisa, oh, boleh. Bisa. Jangan, enggak boleh, Nong. Enggak bisa, oh. Yang lain telat soalnya. Yang lain gak yang bisa, lain Opi. Kalau mau Opi sama Dea enggak apa-apa biar ada perempuannya dua. Dea berarti Anjas. Satu lagi dah. Boleh milih. Bentar, Pak, saya lagi chat. Di Pak. Bentar, Pak. Yo. Alfi, Dea, Anjas, bukan. Kelompok apaan sih, Pak? Ini kelompok apa? Kamu udah bahas dari tadi baru bilang kelompok apa? Astagfirullah lagi. Jangan Anjas, Pak. Oh, kata Alfi jangan Anjas. Ya udah, mohon maaf Dea ya. Kamu belum bisa bareng Anjas, berarti yang lain siapa ya? Anjas biarin nanti. Bentar, Pak, saya lagi chat. Udah lewat dulu deh. Udah, Pati ada nggak Pati? Ada Pak, ada Pak, ada Pak. Yo, YouTuber kereta. Ada. Ada. Yo, YouTuber kereta. Siapa Pati? Siapa? Rangga, Rangga. Pak. Rangga Nur Alamsa. Terus? Terus Iqbal, Iqbal, Iqbal. Siapa lagi? Iqbal, Iqbal. Iqbal. Ah. Terus? Wawa, 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 wawa. Satu lagi? Royhan, Pak, Royhan. Pak. Bawa. Ya. Wait. Pak Yusuf Pak, ganti. Ada, Pak Ahmad Farhat. Bisa nggak, Pak? Yusuf ganti. Gimana maksudnya? Yusuf diganti ini. Fabio. Di Raka. Di kelompok Raka, ya. Yusuf diganti jadi? Fabio. Fabio. Ah, atau Iladaka. Boleh, nggak apa-apa. Mm-mm. Pak. Terus lagi pergantian pemain. Pak Yusuf kemanain? Ke kelompok siapa? Kelompok siapa? Kelompok saya, Pak.
Ibnu. Backlist satu orang tuh, Pak. Yusuf. Yusuf ke kelompok siapa? Kelompok Ibnu. Maksudnya ini yang ngomong siapa? Ibnu. Iya, Pak. Siapa yang diganti? Atma. Adi. Aldi diganti. Di mohon maaf ya dia, bukan Pak Arif, itu Ibnu yang minta. Berarti Yusuf. Pak Dias, Pak. Yusuf Marcelo. Ya. Terus? Dias, kelompok Dias, ayo. Kelompok Dias siapa aja? Rizkin. Dias, terus? Rizkin. Rizkin, terus? Iya udah Rizkin. Ini saya itu Arif. Terus siapa lagi? Saiful Arif. Saiful Arif kan dia punya laptop kan? Jangan. Oh. Sama yang gak punya biar supaya bisa ini. Kalau yang punya sama yang punya ntar kasihan, yang gak punyanya biar ikut praktek bareng nanti. Ini dia sama. Tuh Sandy juga gak ada laptop, Pak, katanya. Sandy gak ada laptop, berarti Sandy ganti aja. Gimana? Sandy punya ya? Komputer, Pak. Punya komputer Sandy, Pak. Oh, ya gak apa-apa. Komputer atau laptop, gak mesti harus laptop. Yang penting punya inilah. Enggak apa-apa berarti punya, boleh, boleh. Miskin bentar, Pak. Udah lanjut, Sandy ada. Udah yuk, balik lagi siapa tadi yang belum. Aufi, kelompok Aufi gimana? Siapa Rama? Kata Aufi, Dea, Giva, Mahairul. Givari. Sama Hairul. Hairul Wildan. Ya. Oke, sip ya. Udah lanjut nih, Ahmad Farhat mana, ada nggak Farhat? Farhat ada? Sandy laptopnya rusak. Digorengan. Udah nanti Ram, pokoknya yang 12 TKJ 1 Pak Arif minta tolong sama Sela, ya Sel, kelompoknya 12 TKJ 2 Pak Arif minta tolong sama Rama ya, Rama ya, nanti tinggal disesuaikan lah kelompoknya. Saya lanjut lagi ya biar kita selesai. Oke, jadi tugas kalian yang pertama nih, nanti di sini ada, saya share nanti ini, download server Tickbox. Kemarin kan udah ada ya sebetulnya ya yang Tickbox, tapi kalau nggak ada kalian belajar dari download sendiri. Pak Arif nggak mau kasih kalian download sendiri, ini ada linknya nih, atau kalian mau ngambil dari link lain juga boleh, namanya servernya Tickbox ya. Padahal kemarin juga sudah ada, jadi kalian setelah lah, kalian mau copy dari komputer sekolah boleh, kan udah banyak tuh di lab kan. Atau kalian mau download sendiri karena COVID nggak mau ke sekolah juga boleh, silakan. Lalu setelah itu kalian install VirtualBox. Ini apa namanya, Pak Arif sudah sertakan semua link videonya. Yang terakhir baru install server Tickbox di VirtualBox. Paham ya? Ini kan udah kita lakuin semua kan? Sudah ya? Sudah kita lakuin ya? Harusnya sudah bisa. Di e-book juga sudah ada, di buku ya chat yang kalian fotokopi. Itu sudah ada, nanti Rama coba cari 12 TKJ kayaknya Sakira ada atau siapa. Lagi dipakai, Pak, kata Ipung laptopnya. Kan nggak dipakai sekarang. Iya, nanti. Nggak apa-apa, nanti tinggal disesuaikan lah. Pokoknya 12 TKJ 2 ada Rama, 12 TKJ 1 ada Sela. Nanti disesuaikan lagi. Yang penting ada 8 laptop atau 8 kelompok ya. Oke? Nah, tugasnya terus ngapain? Ini tutorialnya sudah Pak Arif sertakan. Nanti Pak Arif share materinya ke classroom. Lalu tugasnya ngapain? Tugasnya ini. Dari semua step di atas, yang 3 tadi nih, 1 download apa namanya Tickbox, lalu install VirtualBox, install server gitu ya, kalian buatkan tutorialnya dalam satu video, paham nggak? Kayak bikin video tutorial ya, paham ya, kayak oh ini nanti klik sini gitu ya, setelah itu kita download di SolveForge gitu kan, lalu klik next contoh gitu ya, paham ya? Paham, Pak. Paham, bisa dimengerti. Paham ya? Oke, lalu poin yang kedua, video tersebut dikirim ke classroom. Ingat ya, videonya dikirim ke classroom. Pak, saya nggak punya kuota untuk upload videonya. Upload videonya kan bisa satu orang, main ke sekolah nggak apa-apa satu orang ya. Atau dua orang, contoh misalnya nitip ke anak OSIS, ada Rama gitu, boleh nanti Rama yang uploadin ke classroom.
gitu ya. Jadi videonya diupload ke kelas Classroom. Lalu tugas dikumpulkan paling lambat 3 Agustus. Waktunya lama, Pak Arief kasih sekitar 2 minggu. 2 minggu lah kurang lebih dari waktu sekarang. Jadi paling lambat 3 Agustus, masih lama ngerjainnya. Jadi proyek ini gitu ya, kalian lakukan stepnya yang pertama download Trickbox-nya atau boleh ambil di komputer sekolah. Server ininya .iso-nya, lalu install VirtualBox, lalu install si Trickbox-nya. Tapi selama instalasi kalian videokan gitu. Artinya videokan kaliannya presentasi boleh, atau kaliannya sambil menjelaskan di layar seperti ini, Pak Arief ngajar contoh seperti ini boleh. Silakan bebas kalian maunya seperti apa. Oke, lalu videonya dikirim ke Classroom. Ingat ya, yang dikirim ke Classroom satu kelompok hanya satu aja, jadi nggak usah semuanya nanti upload. Oke, tugasnya dikumpulkan paling lambat 3 Agustus 2020. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Yang di YouTube sampai sini ada pertanyaan? Pak, mau nanya dong, Pak. Pak. Ya, Fatih nanya aja. Iya, yuk. Siapa yang mau nanya? Fatih. Pak. Fatih, nanya, Tih. Iya, ayo, YouTuber kereta. Mau nanya apa, YouTuber kereta? Kalau lagi install Trickbox, kalau ngestuk gimana, Pak? Di virtual, Pak? Gimana? Install VirtualBox? Apa install Trickbox-nya? Saya install Trickbox-nya kan karena ngestuk tuh, Pak, di VirtualBox-nya itu kenapa, ngestuk. Iya, terus? Itu aja ini. Pak, karena install tengah-tengahnya caranya memang gini, caranya biar supaya nggak stuck, kalian jajal dulu tuh install sekali, jangan di videoin dulu, nanti install lagi yang kedua kali, paham? Di virtual box kan nggak masalah di hard kan, jadi kalau install itu nggak bakal menyebabkan hard disk rusak atau bare sector, jadi nggak masalah gitu ya Pati ya. Caranya kalian install dulu nih bareng-bareng nih. Oh, ini udah oke, udah jalan, udah tahu step-nya harus ngapain aja. Baru langkah yang kedua, kalian install lagi, bikin apa namanya sistem operasi baru, baru itu kalian videokan. Gitu ya, paham ya? Paham. Jadi yang pertama langkahnya dicoba dulu gitu, Patih. Good, pertanyaannya. Oke, ada lagi dari yang lain? Ardio, ada mau nanya nggak Ardio? Bapak. Gak ada, Bang. Gak ada. Oke, kalau gak ada, kita sekarang kalian masuk ke Classroom. Saya baru pengen buat si Classroom, ya gak apa-apa, Pak Arief buatkan dulu ya. Jadi nanti biar space kalian, saya pakai email yang mana ya? Oke, ini aja boleh. Oke, kembali ke kelas. Good. Saya bikin gabung kelas. Sorry, salah. Ya, lanjutkan. Oke, nama kelasnya 12. TKJ 1 Teknologi TLJ. Online. Sip. Oke, sip. Jadi tugasnya apa? Dar, ini kodenya nih. Kalian screenshot, kirim ke grup, boleh. Kalian mau masuk ke sekarang, boleh. Silakan. Yang di YouTube juga sama. Ini kode kelas 12 TKJ 1. Matkulnya namanya teknologi layanan jaringan. Jadi Pak Arief pisah biar supaya nggak... Itu pas saya izin keluar, baterai saya mau habis sisa 6%. Silakan Rangga, nggak apa-apa, silakan. Yang mau out, boleh. Gitu ya. Ini kodenya KY7YDMN. Nah, nanti silakan masuk kalian nonton lagi di apa namanya di YouTube kalau seandainya memang videonya atau kalian lupa tentang kode Classroom-nya.
ya. Ini kelas 12 TKJ 1, kita bikin dulu yang kelas 12 TKJ 2. Oke, kita bikin buat kelas lagi. Oke, lanjutkan. 12 TKJ 2 TLJ. Oke, sip. Ini untuk kelas 12 TKJ 2. Silakan yang di Zoom sama yang di YouTube, silakan buat classroom join kelas baru. Ini kelas kita di 12 TKJ 2, yang tadi 12 TKJ 1. Nanti yang lupa kode kelasnya nonton lagi di YouTube ya, biar supaya tahu kode kelasnya berapa, seperti itu. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Edi, ada pertanyaan Ilham? Enggak ada ya. Paham ya? Tugasnya paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Oke, tugasnya paham. Tugasnya 2 minggu. Jadi dari mulai dari sekarang, apa namanya, kalian silakan hubungi teman kelompoknya yang masih punya utang, Rama sama saya utang kelompok, si data kelompok ke Pak Arif gitu ya. Oke. Sip ya, kalau nggak ada pertanyaan, Pak Arif rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi sesuai dengan jadwal, namun proyeknya silahkan dikerjakan. Jika ada kesulitan, silahkan cukup sekian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.